Menyambut bulan Ramadan, Polres Banyuwangi, Jawa Timur memusnahkan 5.000 liter dari 2.000 botol minuman keras. Pemusnahan minuman keras dilakukan dengan menggunakan bulldozer di halaman Mapolres Banyuwangi. Ribuan liter miras dalam kemasan berbagai merek itu merupakan barang bukti dari operasi Cipta Kondisi dalam 10 hari terakhir. Selain barang bukti miras, polisi juga telah menetapkan puluhan pemilik hiburan malam dan penjual miras tak berizin sebagai tersangka. Jelang bulan Ramadan, aparat kepolisian terus memerangi peredaran miras di Banyuwangi. Harapannya masyarakat dapat beribadah puasa secara khusyuk. Yang jelas dalam rangka cipta kondisi yang pertama menjelang bulan Ramadan, supaya kegiatan daripada bulan Ramadan lebih khusyuk lagi. Kemudian yang kedua, mereduksi gangguan Kamtibmas akibat penyalahgunaan miras. Kalau narkoba kan pasti kontinu setiap hari kan kita reser. Sekaligus yang ketiga adalah mereduksi juga adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.